Enggak ada yang lain? Gak usah sok deh lo. Gue minta puisinya itu sekarang juga lo. Karena gue bakal bacain puisi itu di depan bokap gue dan Tante Tiana. Sanggup gak? Kecil. Tapi... tapi kan ya? Modus. Roman udah bantu gue buat ngedate sama Mulan. Sekarang gantian, man. Gue bantuin lu buat ngedate sama Karin. Gue harus cepat sampai sana. Sebelum tamu undangan pada datang semua, gue harus minta maaf sama Mulan. Semoga dia mau maafin gue. Permisi. Permisi. Siang, Mbak. Iya. Ada kiriman buat Karin Priscilla. Hah? Ada kiriman buat Karin Priscilla. Buat saya? Iya. Mas, enggak salah kali. Salah alamat. Saya enggak ada pesan apa-apa kok. Tapi alamat yang ditulis sama persis kok, Mbak. Udah, lihat. Tanda tangan di sini ya, Mbak. Oh, ya. Iya, Mas. Mbak. Ini, Mas. Mbak. Ya, makasih ya, Mas. Permisi, Mbak. Banget lagi. Oh, lo datang ya, Rin. Please. Roman. Hah? Apa sih? Demi apa? Baju pesta. Ih, bentar deh. Gak mungkin banget deh Roman ngasih gue kayak ginian. Masa sih? Ih. Norak banget sih tuh orang. Tapi ya udahlah ya. Gue juga hari ini kan enggak ada acara. Ngapain lo di sini? Sorry ya, kalau lo kesini mau ngajak ribut gue atau mau nyolot-nyolotan sama gue nggak mau. Gue lagi happy karena ini adalah hari pernikahan bokap gue nggak mau lo ngerusak hari gue. Ngerti? Udah berdiri. Jadi sekarang lo udah maafin gue? Enggak. Enggak sih. Terus gimana biar lo bisa maafin gue? Yaudah gini deh. Lo bilang ke gue, hari ini lo mau apa? Hah? Iya, lo hari ini mau apa? Siapa tahu gue bisa turutin, ya kan? Tapi janji maafin gue. Gak usah sok deh lo. Kalau sekarang ini gue mintanya bikinin candi, gimana? Emang lo bisa? Bisa. Ntar gue bikinin. Pakai styrofoam ya. Hei, canda. Yaudah, gini aja. Gue minta lo buatin satu puisi tentang seorang anak yang bahagia karena papanya bahagia. Bisa gak? Puisi doang? Gak ada yang lain?
Gak usah sok deh lo. Gue minta puisinya itu sekarang juga lo. Karena gue bakal bacain puisi itu di depan bokap gue dan Tante Tiana. Sanggup gak? Kecil. Pi. Terbaik aneh. Modus. Sok dukung Samuel, tapi diem-diem deketin Wulan. Jaga mulut lo ya. Gue sama Lan. Kita udah dipanggil. Acaranya udah mau dimulai. Ayo. Tapi yang modus dia, yang nuduh dia juga. Tapi gue nulis puisi pakai apa ya? Gue beli kertas sama pulpen dulu deh. Mana ya gue beli kertas sama pulpen? Sorry. Saya juga minta maaf. Orang tadi kayak gue pernah lihat. Di mana ya? Dah, perasaan gue aja dah. Makasih udah pada datang. Yes, selamat ya. Selamat. Bukan kita. Tapi nanti kan. Coming soon. Hai, Lan. Sam. Lan, lo cantik hari ini. Makasih. Selamat ya. Maksud lo apa? Lo. Gak usah cari kesempatan. Lu siapa, hah? Lu siapa ngelarang-larang Wulan? Hak lu apa? Ya apa? Lu jangan mulai! Udah, Sam. Lu inget, ini pernikahan bapaknya Wulan, Sam. Nanti kita orang diusir. Sam, sorry ya lah. Woi! Udah deh, bisa diem gak sih? Ini acara bokap gue dan tante lo. Ayo. Yuri. Santai, brother. Sob. Berkelas aja lah. Ya ampun, Tiana. Kamu cantik banget. Makasih ya, Mbak. Mbak yakin, pasti Andika Pangling lihat kamu. Iya, Mbak. Udah, Mbak mau cek-cek dulu sebentar keluar. Kamu di sini ya. Jangan kemana-mana, ya. Ruang rias pengantin di mana? Oh, itu Pak, di pintu luar. Oh, iya. Masih ya? Iya. Udah, sabar. Sabar sedikit, Kak. Santai. Kau tahan dulu lah. Jelas. Udah biarin aja, Sam. Ini dia punya cara. Kita terus sama macam-macam. Sam. Halo semuanya. Bah! Halo. Kok pepasangan berubah, Kak? Bagaimana lu, Power Ranger? Ini! Gina jadi cembung. Ih, Carlo apaan sih? Mainannya fisik nih, jahat. Tau lu. Iya, maaf. Bercanda tuh. Tadinya sih, gue pengen sama Gina. Tapi Ginanya nolak gue. Untung si nyogok gue pakai coklat. Gak apa-apa dah, gak sama Gina. Yang penting ada Selena Gomez gagal diet. Oh, jadi Ginanya gak jadi sama lo kan? Gak jadi lah. Oh iya. Yes, hari ini Gina gak mau jalan sama Bobby. Mudah-mudahan ini bisa bikin Bobby CLBK-an sama Sisi.
Gue SMS Gina aja deh, suruh dia datang. Sudah, Mbak. Mas Gun?